berapa harganya nih? Segini. Ya normal aja dulu lagi gitu sampai sekarang. Ah. Ya terima kasih teman-teman nih. Pagi Sobat Kukuruyuk, balik lagi di channel Janah Prapauna. Kali ini saya akan menggerebek salah satu kandang di wilayah sini teman-teman ya. Penasaran, pengen tahu koleksiannya apa aja? Ikuti perjalanan kita, jangan di skip. Oke, salam Kukuruyuk. Dia perkenalan dulu nih, mungkin dengan siapa atau nama Facebooknya mungkin teman-teman dia tahu ya. Uji Gojek atau Merik-merik Kupam gitu, itu aja. Oh gitu. Ya. Yeah. Banyak. Ini kita mau gerebek nih Om. Apa namanya koleksi Om nih. Ah ini pertamanya nih. Ya. Apa ini Om? Jenis apa ini? Itu jenis Onagodori. Onagodori. Oh iya. Panjang. Jadi emang dari mana ini asalnya Om? Aslinya dari Jepang. Jepang? Dari Jepang teman-teman, keren banget nih ukurannya. Ada satu meter. Oke, kita lihat yang lainnya Om. Ada lagi ya yang lainnya. Kita cari dari lagi. Oh, keren nih teman-teman. Ayam apa ini Om? Ayam kapas silky. Ayam kapas silky teman-teman nih. Ayo. Ini mungkin keunikannya dari bulunya Om ya? Iya dari bulu. Bulunya seperti kapas ini teman-teman. Ada jambulnya juga kayaknya. Tapi bukan yang jambul itu? Bukan, lain. Apa lagi nih Om? Kita masuk? Ya kita masuk Om. Ya, kita masuk dah. Ya. Oh, apa ini? Oi, ayam apa ini Om? Ini namanya Brahma. Brahma? Ya, ayam Brahma. Brahma teman-teman nih. Boleh Om ya? Dipegang Om ya? Enggak, tapi enggak ini enggak. Keren banget teman-teman nih. Apa ayam Brahma teman-teman.
Oh, teman-teman nih. Ayam Brahma keren banget. Ayam warna Kolombia. Oh. Ini apa namanya? Kelebihannya apa aja nih, Om? Dari body. Oh. Besar banget teman-teman nih, lihat kalau yang ini nih Om, kira-kira berapa harganya nih yang gini-gini? Ya normalnya dulu kalau gini bisa sampai 10 juta sebenarnya. Wow. Karena sekarang karena udah populasi lumayan, agak nurun harganya. 10 juta ya, dulu. Seharga motor berarti ya? Keren banget nih. Ada satu ekor ya Om ya? Pasang. Nah ini teman-teman jenis pelung teman-teman. Kalau pelung dari apanya ini Om? Dari suara kokoknya biasanya kalau pelung. Oh dari kokoknya ya. Nah Om untuk pelung ini Om, ranknya sampai berapa Om harganya Om? Kalau pelung-pelung ini? Ya tergantung kualitas, kalau pelung tergantung kualitas suara kokoknya yang utama sama body. Anak kan biasanya 300-an lah, umur-umur masih seminggu dua minggu itu. 300? Oh lumayan teman-teman nih harganya. Jadi pejantan sama indukannya bisa sampai lumayan lah 5 jutaan ya. 5 juta teman-teman nih. Kita lanjut ke sana Om ya. Kita lanjut lagi teman-teman nih. Ini apa ini Om? Vision jenis red itu. Vision red. Tapi kalau ini enggak bisa kita pegang teman-teman. Soalnya ini kabur Om ya? Iya agak liar. Agak liar ini teman-teman. Keren. Kalau yang gitu berapa? Kira-kira Om harga? Kalau sekarang sekitar 3 jutaan, 4 juta lah. 4 jutaan teman-teman nih. Harganya HP, saya agak HP teman-teman ya. Keren-keren banget nih. Tempat lainnya nih. Ini satu kandang. Kita lanjut ke belakang ya, teman. Nah, ini apa ini Om? Anakan apa ini Om? Coba lihat ini. Masih anakan, ada anakan Brahma, ada Silky. Campur-campur ini ya? Anakan Brahma, Silky, itu teman-teman cantik-cantik nih. Umuran berapa ini Om? Masih satu mingguan nih. Satu mingguan? Iya. Yeah. Oh, keren-keren. Ini yang Brahma kayaknya yang besar itu ya? Sudah kelihatan deh. Kelihatan dari besar tubuhnya ya. Keren-keren misalnya. Ah, di sini ada serama juga teman-teman nih. Ada serama di sini teman-teman. Tapi Om ya, saya buka ya. Ih, cantik nih. Betina tapi ini teman-teman. Sama. Serama dulu teman-teman nih. Kita serama. Nah ini juga teman-teman ada serama di sini teman-teman, cantik banget nih. Ini warna arah teman-teman. Kayak di rumah saya sama juga ini serama. Ini warna ada warna alam. Keren Om. Tapi Om. Ini tipe breeding teman-teman ya. Jadi, pernah ikut kontes ini Om? Belum pernah pertama. Oh, sudah juara? Iya, juara dua dia. Oh, juara dua ini teman-teman. Kalau dari katanya lihat ini. Iya. Sama apa namanya? Bodiannya bagus. Keren juga nama. Ayam sambung. Kita lanjut. Ayam selama nanti kita akan ngerebek rumahnya siapa ya. Itulah bisa komen teman-teman di
Hanya apa ini om? Ini jenis yang polan. Polan. Nah, ini teman-teman ya. Cantik-cantik ya. Ini dari, apa kelebihannya apa ini om? Ya, kalau jambu ya. Jambu dia. Oh, dari jambunya. Kayak ada helm jam ya? Ya lucu banget teman-teman nih. Lihat bentar. Kayak ada helmnya. Ya. Ini tadi bisa melihat kan ya? Kelihatan dia? Kalau makan apa? Kan ya. Ketutupan sama bulunya. Ya. Makanya enggak kelihatan teman-teman lihat. Kayak itu. Kayak pakai helm tapi sampai enggak kelihatan kayaknya. Tapi bisa makan ya? Bisa. Oh, bisa. Itu kan telurnya kan? Oh iya. Jadi dia makan kan. Oh iya. Lucu banget teman-teman nih. Kalau yang gini-gini om, kira-kira pasarannya berapa nih om? 2 juta teman-teman ini. Lumayan teman-teman ya? Ya, tergantung warna. Tergantung warna juga kualitas ya, semua hewan itu tergantung kualitas teman-teman. Kualitas sama warna. Terutama kualitas om ya? Iya. Keren banget nih. Oke, lanjut om ya? Oh, tabe. Nah, ini jenis Black Sumatera om ya? Black Sumatera. Wih, keren banget nih. Dari Sumatera asli? Iya, asli Sumatera, cuma dikembangbiakan di Amerika. Oh, asli Sumatera tapi dikembangbiakan di Amerika, teman-teman. Iya, aslinya dari Sumatera udah hampir punah. Tapi banyak di Amerika sekarang ya? Iya. Ini kelebihannya apa ini ya? Hitam gini? Bisa jadi tarung, bisa jadi ayam hias sebenarnya. Oh, bisa jadi tarung, bisa ayam hias juga ya? Jadi sekarang banyak ini di sini peternak ayam ini? Kayaknya masih jarang dia. Jarang ya. Tapi kalau di Jawa mungkin udah ada ya beberapa ya. Keren banget tapi nyong kayak gagah gitu ya. Untuk rengnya nih kira-kira berapa nih om? Kalau yang gini kalau jenis? Sekitar 3 sampai 4. Anak untuk anakan itu. Tergantung kualitas juga om ya. Keren banget teman-teman nih. Aduh. Pengen saya om. Oke, nek ke selanjutnya om. Save dulu ini. Lanjut apa lagi nih om? Sama ini omnya? Ya sama, cuman ini yang jenis Sumatera yang blue Sumatera. Oh, ini blue Sumatera teman-teman nih. Oh, pokoknya. Ini cuma beda warna aja mungkin om ya? Keren. Di sini ada ini, ada apa ini om? Itu cemani. Oh cemani, ayam yang hitam itu ya? Cemani lidah hitam itu. Oh, semuanya hitam? Lidah hitam. Cemani lidah hitam teman-teman. Kalau cemani kira-kira berapa om nih harganya ini? Kalau lidah hitam biasanya 700-an. Tergantung itu kok ya. Kualitasnya juga. Ya. Ini ada apa lagi nih om nih? Ini yang BJS Lombok. Hah? BJS Lombok. BJS? Ya. Asli Lombok itu? Iya, asli Lombok. Oh, ini teman-teman ada BJS nih. Wih, keren. Jambu sandah. Apa? Baok jambu sandah. Oh, keren banget teman-teman. Kalau ini ternakan Lombok atau gimana? Ya, asli ternakan Lombok. Nah, ini apa ini om? Aneh juga. Ya, ini American Silky. American Silky, teman-teman nih. Wah, American Silky. Keren banget nih. Ini kelebihannya apa? Sama kayak kapas gitu, kan? Kayak kapas, ayam batik teman-teman nih. Ayam batik. Batik apa? Ada jenisnya nih? Coklat namanya batik Kanada. Yang coklat? Ya. Batik Kanada yang putih Itali. Batik Itali teman-teman nih. Cuma dua jenis aja ya, Om ya? Dua jenis. Oh, batik Kanada sama batik Itali. Itu sama juga itu. Oh, keren-keren teman-teman. Baik teman-teman, mungkin segitu dulu gerobak kali ini.
bersama Uji Gojek peternak ayam hias di Lombok, teman-teman ya. Kalau teman-teman mau nyari ayam hias, oh teman-teman ya, khusus Lombok Tengah teman-teman nih, daerah Lombok Tengah nih, peternak ayam hias. Oke Om, mungkin segitu dulu Om. Terima kasih banyak Om atas ininya. Sama ya, juga terima kasih juga ya. Sama-sama. Oke, salam gue Koroyuk.